Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Gelak Mampar Channel. Sore ini kawan-kawan semua, saya ada keliling-keliling daerah Tangerang ya. Ini sekarang kita berada di Gelam Pasar Kemis, Kampung Gelam Pasar Kemis ya. Nah, depan lagi nanti bisa kita ketemu Kutajaya kita ntar belok kiri ya. Belok kiri kita ntar nyampe ke Kampung Baru. Habis itu pokoknya ikuti terus lah ya, ikuti terus channelnya. Soalnya kalau menyebutkan satu persatu gitu saya suka lupa. Iya, jadi pokoknya ikuti terus aja channelnya ya, biar Anda tahu semuanya daerah-daerah sini dan jalan-jalannya gitu. Ntar kalau kesini biar gak nyasar. Kita sekarang di gelam. Kita di Gelam bos, kita masih di kawasan Gelam. Aduh, macet sekali ini. Kutajaya Pasar Kemis. Nah, kita ini belok ngiri. Nah, ini depan tuh jalan baru. Ini Kutajayanya. Nah, kita sekarang belok ngiri, bos ya. Iya. Aduh, jalannya rusak nih. Ini ceritanya tadi habis hujan gede sih, bos. Di sini tadi seharian saya mau keluar rencana sih, mau riding gitu. Jalan-jalan cuman hujannya gede banget dari pagi nih, dari pagi nyampe siang, jadi nggak bisa kemana-mana. Ya udah tidur aja lah di rumah, tiduran sambil edit video gitu doang, nggak kemana-mana. Habisnya hujan terus sih bos, jadi kita bisa cuma di rumah doang nih. Waduh, nih malah banjir nih, gimana nih? Ampun, tapi dicuci. Mukiti saya nih, Mukiti itu nama motor saya. Adik saya kan ngasih nama motor saya itu Mukiti, jadi saya manggilnya Mukiti. Mukiti saya tadi habis saya cuci lagi. Malah banjir. Aduh bos, depan itu apa bos? Gelap banget itu bos. Aduh, mudah-mudahan gak hujannya bos ya. Bisa biar perjalanannya nyaman dan aman. Karena kalau hujan itu suntuk banget. Bener, sumpah hari ini pokoknya cuaca akhir-akhir ini hujan mulu nih di sini. Bahkan banyak banjir, gak bisa keluar. Gak bisa kerja, gak bisa kemana-mana kalau hujan tuh. Jalannya gelombang banget. Jalannya gelombang, bos. Aduh.
ampun, ya ampun. Aduh. Kita sekarang udah nyampe Regensi. Regensi ini dulu tempat paling ramai. Soalnya dulu ini Giant-nya masih buka. Jadi Giant-nya itu, Mall Giant itu masih ramai banget sini. Sekarang tutup. Tahu kenapa ya pada tutup? Sekarang sepi bang di sini. Kayak dulu. Kalau dulu ramai banget nih, Bos. Nah, itu Giant-nya tuh. Giant-nya tutup. Wow, malah dijual sekarang Giant. Wah, bisa ya Giant dijual. Dulu paling ramai nih Bos. Sekarang pada online sih. Jarangnya ada nongkrong ke mall-mall itu sekarang juga udah jarang. Oke lah Bos ya, cukup sampai di sini. Cukup sampai di sini dulu videonya. Oh, nyampe berpotan saya ngomongnya. Cukup sampai di sini dulu Cukup sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah mengikuti dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semuanya.